intip kekuatan Malaysia. Bangladesh undang timnas Indonesia bertanding di FIFA Matchday Juni 2022. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita timnas. Federasi Sepak Bola Bangladesh dikabarkan mengundang timnas Indonesia bertanding pada Juni 2022 mendatang. Kabar ini sebagaimana dilansir dari halaman resmi The Asian Football. Laman tersebut menyebut bila BFF telah mengirim undangan kepada PSSI untuk timnas Indonesia bertanding dalam sebuah laga uji coba pada 1 Juni 2022 mendatang. Pertandingan tersebut ditujukan sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia 2023 yang digelar pada 8 sampai 14 Juni 2022. PSSI sendiri belum merespon undangan tersebut. Sementara Bangladesh kemungkinan memilih Indonesia sebagai lawan uji coba demi memantau kekuatan timnas Malaysia. Biasanya sebuah tim akan melakukan uji coba dengan negara tetangga calon lawannya karena dianggap mirip secara karakteristik bermain. Bangladesh berada satu grup dengan Malaysia di grup E. Tim Harimau Malaya juga akan menjadi tuan rumah dan bakal menghadapi Bangladesh di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 14 Juni 2022. Timnas Indonesia sendiri belum merencanakan laga uji coba persiapan untuk kualifikasi Piala Asia 2023. Sejauh ini, Shin Tae-yong hanya mengindikasikan bila ajang SEA Games 2021 menjadi salah satu ajang persiapan untuk kualifikasi Piala Asia 2023.